I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. Halo guys, gue udah sampai di Labuan Bajo. Komodo. Oke, ikutin keseharian gue terus ya di Pulau Komodo. Indahnya negeri Indonesia ini di berbagai sudut. Nah, sekarang kita akan explore Labuan Bajo. Oke, dadah. Bajo, indah banget guys. Sekarang gue udah sampai di Kelor Island. Nah, di Kelor Island ini airnya jernih banget guys. Karena sekarang lagi masih musim hujan, jadi rada-rada sepi gitu deh. Karena biasanya itu di bulan April sampai Oktober. Nah, sekarang kita mau kesana tuh guys. Mau naik ke bukit yang ada di sana. Karena kita mau dapat best foto. Yuk, ikutin kita. Indonesia indah banget guys. Aduh, capek banget. Gue udah ada di Kelor Island guys. Gue ada di puncak Kelornya. Nah, naik dari bawah sampai atas itu membutuhkan waktu 10-20 menit karena naiknya terjal. Jadi dia bukan jalan biasa. Lo harus siapin stamina, oke? Lihat deh guys, walaupun capek ini kebayar semuanya. Gue seneng banget guys. Indonesia emang indah. Pokoknya kalau kalian ke Labuan Bajo, kalian ke Pulau Kelor, jangan cuma ada di bawah karena keindahannya tuh bisa dilihat dari atas. Keren banget guys, sumpah keren banget. Oke, kita ke destinasi berikutnya guys. Cus. Dari Kelor Island, tadi kita udah naik, indah banget di atas, cukup terjal, tapi gue bisa. Sekarang kita menuju Kambing Island. Kita dulu guys. Mbe Island. Apa? Mbe Island? Mbe Island. Oh ya guys, sebelumnya gue mau minta maaf nih, karena videonya gue dubbing. Soalnya pas gue tag di atas kapal, itu angin lautnya gede banget guys. Padahal gue udah pakai mikrofon, tapi tetap aja gedean suara angin lautnya. Ya lo tau sendiri sih, gimana kondisi angin laut pada sore hari. So, kita lanjut ya guys. Oke guys, sebelum kita menuju ke Pulau Kambing, kapten kapal membawa kita ke Pulau Kalong. Pulau Kalong ini adalah salah satu tempat objek wisata yang ada di Kepulauan Labuan Bajo. Dan di sini merupakan habitat terbesar dan terbanyak kalong-kalong yang ada di Labuan Bajo. Ukuran kalong di sini besar-besar banget loh guys, nggak seperti biasanya yang kita lihat. Kalong-kalong ini akan keluar pada sore hari untuk mencari makan di sekitar Kepulauan Labuan Bajo. Info dari penduduk sekitar nih guys, kalong-kalong ini akan pulang ke Pulau Kalong pada tengah malam dan kita tidak bisa melihatnya karena gelap dan juga ombak di laut pada malam hari sangat tinggi. Jadi kita harus meneruskan perjalanan ke Pulau Kambing untuk bermalam dan berlindung dari ombak yang besar di sana. So, kalian wajib datang ke sini dan merasakannya ya guys.
I'm trying to find a new way where the sun shining down. Okay guys, sekian video Explore Labuan Bajo part 1 dari gue. Sebelumnya gue mau minta maaf nih kalau ada kekurangan di video part 1 gue ini. Nantikan video Explore Labuan Bajo part 2 gue ya. Seperti biasa nih guys, jangan lupa subscribe, like, share, and comment di video gini. Oke, dadah.